Terima kasih kerana memilih channel ini untuk mendapatkan berita terbaru setiap hari. Bagi anda yang pertama kali berada dalam channel ini, sila pertimbangkan untuk tekan butang like, subscribe dan komen video ini untuk penambahbaikan pada video akan datang. Berita politik, berita semasa, berita ekonomi, berita kesihatan, pendidikan dan segalanya ada dalam channel ini. Salam sejahtera Malaysia, berita seterusnya dipetik daripada astroawani.com bertajuk ada seseorang yang terlepas 46 kes Tun M gesah jawatan peguam negara disemak semula. Fungsi jawatan peguam negara perlu disemak semula sekaligus untuk memastikan wujud pengasingan antara tugas-tugas penghakiman dan pendakwa raya. Ahli Parlimen Langkawi Tun Dr. Mahathir Mohamad berkata, pengasingan tugas tersebut perlu bagi mengelakkan penyalahgunaan kuasa termasuklah untuk menggugurkan kes terhadap seseorang yang tertuduh. Katanya, kita lihat bagaimana satu orang yang mempunyai 46 kes telah terlepas daripada semua 46 kes ini dengan dinyatakan oleh peguam negara ketika itu bahawa tidak ada kes untuk ia jawab. Katanya, sebaliknya ada satu peguam negara dahulu yang menyatakan Perdana Menteri pada ketika itu tidak melakukan apa-apa kesalahan. Tetapi selepas dia tidak jadi Perdana Menteri, apabila dibawa ke mahkamah, dia telah didapati bersalah dan dihukum. Katanya, pada mesyuarat pertama penggal keempat, Parlimen ke-14 di Dewan Rakyat pada Isnin. Dr. Mahathir berkata demikian ketika membahas tita diraja. Sekian berita, salam sejahtera Malaysia. Kita jumpa lagi. Bye-bye.